Di Stadium Darul Makmur Kuantan, skuad Tok Gajah gagal menggunakan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri dengan Kedah. Anak buah Dola Saleh terlebih dahulu di depan apabila rembatan Chan Vatanaka menewaskan penjaga gol Kedah, Ifuad Akmal Cik Kasim pada minit ke-10. Namun 8 minit kemudian, skuad Lang Merah berhasil mencipta gol penyamaan menerusi pemain importnya Sandro Da Silva. Pertarungan semakin menarik dengan masing-masing memburu gol tambahan. Sorakan penyokong Tok Gajah bergema apabila rembatan deras Safwan Baharudin dari luar kotak penalti menerjah gawang Negeri Sembilan untuk Pahang mendahului 2-1 minit ke-40. 9 minit bersambung babak kedua, Negeri Sembilan mengikat kedudukan dua sama sekali lagi menerusi jaringan Sandro Da Silva. Hasrat Tok Gajah meraih 3 mata tidak kesampaian apabila gagal menambah jaringan menyaksikan perlawanan berakhir dengan kedudukan seri 2-2.